Welcome back to my YouTube channel dengan saya Apoteker Ana. Teman-teman, kali ini saya mau bahas salah satu obat yang teman-teman mudah untuk temuin yang ada di apotek maupun yang ada di toko obat. Dan obat ini adalah untuk teman-teman yang mengalami perut kembung dan juga begah. Nah, obatnya apa sih? Yuk kita mulai bahas. Perut kembung biasanya disebabkan oleh kurangnya enzim pankreas, gangguan lambung, dan juga gangguan dari kelenjar empedu. Apa sih yang dirasa? Yang dirasa tuh biasanya perutnya jadi berasa penuh, kembung, terus udah gitu berasa begah, terus aktivitas juga kita jadi merasa gak enak, tidur juga jadi merasa gak nyaman. Nah, itu adalah tanda-tanda memang perut kita mengalami kembung dan juga begah. Lalu obatnya apa sih untuk mengatasi perut kembung dan juga begah? Nah, ini aku mau tunjukin, yaitu obatnya Sepaxim. Sepaxim. Nah, Sepaxim ini isinya yaitu pankreatin 170 mg dan juga simeticon 80 mg. Nah, pankreatin ini sebenarnya merupakan enzim pencernaan yang mengandung campuran beberapa jenis enzim. Kalian pasti tahu deh enzimnya apa aja. Jadi ada enzim amilase yang untuk mencerna pati, kemudian protease untuk mencerna protein, dan juga lipase untuk mencerna lemak. Nah, dengan adanya komposisi dengan simeticon ini, jadi obat yang berfungsi untuk mengatasi kembung dan begah ini sangat cocok buat kalian dalam pengobatan pertama sebelum kalian konsultasi kepada dokter. Nah, simeticonnya itu yang merupakan agent anti-foaming oral, ini dapat mengurangi ukuran gelembung gas, tapi dia tidak bisa mengurangi ataupun mencegah pembentukan gas di dalam saluran pencernaan ya. Jadi kenapa nih kita harus milih si Sepaxim ini? Yang pertama yaitu karena ada kandungan pankreatin dan simeticonnya ini ya teman-teman ya. Yang tadi pankreatinnya ini berfungsi untuk enzim pencernaan yang pasti, seperti enzim amilase, lipase, dan protease ya teman-teman ya. Dan juga simeticonnya ini yang untuk membantu mengurangi ukuran gelembung gasnya yang ada di dalam perut kita, sehingga perutnya nanti jadi kayak lebih nyaman dan juga lebih enak ya teman-teman. Nah, manfaatnya dari si Sepaxim ini apa? Jadi manfaatnya ini adalah mengatasi perut kembung akibat gangguan produksi enzim pankreas dan juga mengatasi perut kembung akibat pasca operasi. Nah, dosisnya yaitu 1-2 kaplet sehari pada waktu makan dan juga sesudah makan. Efek samping, jadi walaupun terkategori obat yang relatif aman karena termasuk dalam kategori obat bebas, memang ada beberapa sebagian orang yang mengalami efek samping, yaitu sembelit, terus kemudian sakit perut, diare. Ya, ini hanya kepada sebagian kecil orang aja ya teman-teman. Peringatan dan perhatian, walaupun terkategori obat bebas, tetap aja ada peringatan dan perhatian, yaitu hati-hati pada pemakaian pada penderita konstipasi dan juga diare. Jadi kesimpulannya, perut begah, kembung ini bisa terjadi pada siapapun yang ada di rumah dan juga kapanpun, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, dan juga pada waktu kita tidur bisa aja tiba-tiba perutnya jadi berasa kembung dan juga begah. Maka sebaiknya sediakan obat ini ya teman-teman ya, di kotak obat di rumah teman-teman semua untuk penanganan yang lebih cepat. Dan juga kalau dirasa memang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan kepada dokter ya. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Kalau kalian menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang lain. See you the next video.